الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Gelombang kedua jamaah haji Indonesia mulai bergerak ke Madinah sebelum mereka kembali ke tanah air pertengahan Juli mendatang. Kloter 39 dan 40, embarkasi JKS, hari ini berangkat menuju ke Madinah. Mereka adalah bagian dari gelombang kedua jamaah haji Indonesia. Gelombang kedua ini bertahap menuju Madinah mulai hari ini, Senin 10 Juli 2023 hingga 24 Juli mendatang. Mereka akan menunaikan ibadah sunnah khususnya Arba'in atau melaksanakan sholat 40 waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah. Ya, hari ini kita mulai ada pergerakan jamaah dari Mekah menuju Madinah. Hari ini ada sebanyak 20 kloter ya, tersebar di semua sektor. Dan bus yang kita kerahkan itu kurang lebih 200 bus dari Mekah menuju Madinah dengan kekuatan 20 kloter tersebut. Jadi untuk pagi hari ini ada 5 kloter yang di pukul 8. Alhamdulillah secara bertahap sudah mulai pendorongan dari Mekah menuju Madinah. Dari data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, Siskohat Kementerian Agama, ada 20 kloter yang berangkat pada hari pertama pergerakan jamaah gelombang kedua dari Mekah ke Madinah. Mereka akan tinggal selama 8 hari sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Gelombang kedua akan pulang ke tanah air mulai tanggal 19 Juli hingga 2 Agustus 2023 mendatang. Sementara jemaah haji gelombang pertama sudah kembali ke tanah air sejak tanggal 4 hingga 18 Juli 2023. Dari Makkah Al-Mukarramah Arab Saudi, Muhammad Hendra melaporkan.